Oke lah teman-teman para tekukur kicauannya. Ini adalah BL tanggapan kita kemarin. Yang terkena jaring ini target sudah 3 mingguan. Suara ngeruk, full ngeruk. Juga gacor, tapi di sini belum terdengar bunyi karena masih kemarin. Langsung naik SL sangkar layang biar adaptasi dulu. Dan ini caranya, kita harus menyemprotnya atau memandikan dilakukan setiap hari. Mengapa ini burung saya taruh di sangkar layang? Karena ini cocok dijadikan habitat, karena ini burung sangat ganas atau garang lah. Ini burung terlihat kalau bertarungnya mentalnya bagus. Ini kita review. Ini jantan ya, sah jantan. Nah itu burungnya. Fokus, ayo fokus. Nah ini BL kita yang pengukuh, namanya Ton, Pon. Ini pengukuh, paruhnya seperti burung kolibri. Kalau ini namanya Tony, panggil aja Ton. Sangkar layang buat sendiri ya ini, tidak ada namanya beli, hanya beli materialnya saja dan bahan-bahan untuk membuatnya. Oke, teman-teman, pertemuan kita pada kali ini kita akhiri konten kita. Wassalam. Oke. Salam tekukur mania.